dialaminya oleh korban R. Yang melapor adalah Bapak Salkat bin Ali Hanafiyah, adalah ayah korban, dengan tersangka berinisial H, berumur 31 tahun, warga desa 3, ulangi dusun 3, desa Serumulyo, kecamatan Terawas. Kronologis kejadian, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober, sekira pukul 10.30, korban mendatangi rumah tersangka dengan maksud untuk meminta uang ganti rugi kepada tersangka, dikarenakan korban beberapa minggu yang lalu diketahui selingkuh dengan istri orang sehingga didenda 5 juta rupiah dan bermaksud meminta ganti rugi kepada tersangka karena diduga oleh korban bahwa tersangkalah yang membocorkan perselingkuhan tersebut. Akibat tidak senang, maka tersangka keluar rumah dari pintu samping untuk meminta korban berhenti mengganggu beliau. Dengan kata-kata berhentilah kau ganggu aku, namun korban semakin berteriak sehingga anak tersangka yang di dalam rumah terbangun dan menangis. Akibatnya tersangka semakin kesal, kemudian tersangka mengambil sebilah parang di dapur, kemudian langsung membacok korban sebanyak 3 kali ke arah leher dan kepala sehingga korban meninggal dunia di tempat. Korban ditangkap di ulangi, tersangka ditangkap di rumah Pak Kades setengah jam setelah kejadian. Kemudian akibat perbuatan tersebut, tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Musirawas dan tersangka disangkakan pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun penjara.